Pemirsa, Indonesia pembekas nyane TNI AL dados imbe oleh negara-negara sejebak Asia Pasifik ring sejeroning untuk turnin capang mental prajurit selami ngemargiang Sodarmo Ipun. Pengobat mental prajurit TNI Indonesia Kuningin Wantah Siki Persen sayang sarang negara tiosan. Wakil Asisten Personel Waspres Kasal Brigjen TNI Marinir Endang Taryo Risampun ngamileten acara Asia Pasifik Keplensi Simposium APCS Warsane Mangkin sane pinih ka pertama ring Kuta Bali Mausang yening kahanan mental prajurit dados silih tunggil sane dahat kaurati oleh negara tiosan ring jagate rauhe mangkin ring Indonesia nganinin pikobot mental prajurit khusus TNI Angkatan Laut puniki ka kantenang kidik. Inggih punika wantah siki persen saihang sareng negara tiosan. Punika mawinan penyarengan saking perwira bintal ring sajroning untuk tur nincapan kahanan mental prajurit. Kediknya ne pikobot mental ring Indonesia inucap nadosang Indonesia pinake imbe majang negara tiosan. APCS warsane mangkin sane karauhin oleh negara-negara sejebak Asia Pasifik sekadi Amerika Serikat, Australia, Korea Selatan, Thailand mewah Filipina, wantah pina kasilih tunggil pengupaya ngeruruh pemargi ring pikobat mental prajurit sane ngunggahang patitis. Yang ditanyakan tadi untuk di TNI maupun di TNI Angkatan Laut sangat sedikit, jadi prosentasenya kurang dari 1% kurang. Oleh karena itu justru dengan keberhasilan kita bagaimana kita membina mental prajurit ini menjadi tolak ukur juga bagi negara-negara lain, militer negara lain, bagaimana Indonesia bisa seperti itu. Nah, peran bintal inilah sangat membantu di dalam mengendalikan problem-problem yang ada di TNI mengenai bagaimana mereka apabila ada stressing penugasan, baik di medan pertempuran maupun di penugasan biasa, itu bisa. Kementenan ideologi Pancasila ring sejeroning Ichen pembinaan mental prajurit TNI AL Kaptiang Sidan Incapang Swadharma anggota TNI AL saha ngewantu sayan ngelimbakang pengupaya ring sejeroning utsaha pelindung keutuhan negara ngukuhang rasa nasionalisme tur sutindih majang negara mewah bangsa. Rai Suantara, Bali TV.